Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian Dia, Allah, berfirman, dan kepada orang yang kafir, akan Aku beri kesenangan sementara." Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Peliharalah semua salat dan salat ustoh dan laksanakan salat karena Allah dengan kusuh. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, "Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya," dan mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali." Allah tidak membebani seseorang. Melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat." Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Tuhan kami. Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji, yaitu orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud salat. Dan tidak lain, ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami." dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami. Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-RasulMu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu, dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghindarkan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya, orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Ambillah zakat dari harta mereka. Guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah. Mengembara demi ilmu dan agama, ruku sujud menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan kemirakanlah orang-orang yang beriman. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka, ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku." Agar tidak menyembah berhala, ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Tuhan. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud salat dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, dan katakanlah Muhammad. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Katakanlah Muhammad, Serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu, dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah." yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Dia Zakaria berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, 'Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat.' Dia Musa berkata, 'Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku.' Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Dia, dan jadikanlah Dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu, sesungguhnya Engkau Maha Melihat keadaan kami. Maka sabarlah Engkau, Muhammad, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar Engkau merasa tenang. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab? Barang siapa dihinakan Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki Wahai orang-orang yang beriman rukuklah sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung Dia Nuh berdoa Ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan Aku, dan katakanlah Muhammad, ya TuhanKu, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya. Pada waktu pagi dan petang, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat Isya, itulah tiga aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas bagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih," mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau, Muhammad?" Perintahkan kepada kami bersujud kepadanya, dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri, Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu." dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan dan ampunilah ayahku sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dia Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan Aku.' Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh, dan segala puji baginya, baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi." Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu... Hanya menyembah kepadanya. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari, dan setiap selesai sholat mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam. Mereka memohon ampunan kepada Allah, dan bersabarlah, engkau Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sungguh engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, maka bersujudlah kepada Allah. Dan sembahlah Dia, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya." Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya Tuhanku, ampunilah aku, Ibu Bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan." Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Dan tidak mau melaksanakan sholat dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.